Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga. Saya Diayuni Pratiwi, Bupati Purbalingga, pada hari ini tanggal 9 April 2020 ingin melaporkan perkembangan terkait dengan kasus COVID-19 di Kabupaten Purbalingga. Per hari ini perlu kami informasikan bahwa ada tambahan satu kasus positif, yaitu pasien laki-laki usia 50 tahun berasal dari Kecamatan Purbalingga. Riwayat mobilisasi yang bersangkutan beberapa minggu yang lalu baru saja pulang dari Bandung, kemudian mengeluh karena sakit, dan tanggal 25 Maret yang bersangkutan masuk rumah sakit Panti Nugroho. Setelah diswab ternyata hasilnya positif, sehingga sampai dengan hari ini ada tambahan satu kasus positif menjadi 6 kasus positif di Kabupaten Purbalingga. Yang berikutnya juga perlu kami sampaikan, jumlah kasus negatif saat ini bertambah menjadi 27, dan yang sudah negatif ini kami pulangkan ke rumah masing-masing, dan saat ini pasien PDP yang sedang dirawat ada 38. Jadi dirawat dan menunggu hasil lab dari Balai Yogyakarta. Dan pasien yang meninggal dunia atau PDP yang meninggal dunia ada 6 orang, karena kemarin pada tanggal 5 April ada tambahan satu orang laki-laki usia 79 tahun dari Kecamatan Karangreja. Ini didiagnosis PDP karena hasil ronsen parunya menunjukkan adanya pneumonia dan gejala-gejala COVID-19. Tapi yang bersangkutan sudah diswab dan kita masih menunggu hasil dari Balai Yogyakarta. Yang berikutnya juga keluarga yang bersangkutan sudah kami lakukan rapid test dan hasilnya menunjukkan negatif terhadap seluruh keluarga. Kemudian per 6 April ada tambahan kasus meninggal dunia, yaitu laki-laki usia 24 tahun berasal dari Kecamatan Merebet. Riwayat mobilisasi yang bersangkutan baru saja pulang dari Jakarta, kemudian mengeluh sakit, dan tanggal 5 April dirujuk dari Rumah Sakit Siaga Medika menuju Rumah Sakit Margono, dan tanggal 6 April yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Jadi secara keseluruhan, secara kumulatif perlu saya sampaikan bahwa per hari ini 9 April 2020 ada 77 pasien dalam pengawasan, yang mana dari 77, 6 dinyatakan positif, 27 orang dinyatakan negatif, kemudian 38 orang masih dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Purbalingga dan masih menunggu hasil swab, dan ada 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan orang dalam pemantauan sampai dengan sejauh ini tanggal 9 April 2020 terakumulasi 2133, yang mana 831 ini sudah selesai masa pemantauannya dan dinyatakan sehat. Kemudian 1302 orang dalam pemantauan ini masih dalam pemantauan para petugas kesehatan yang ada di wilayah, sehingga kita masih menunggu 1302 orang yang nanti hasil pemantauannya atau karantinanya ini baik, dan nanti akan segera dilepas statusnya dari ODP. Jadi demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Purbalingga, dan kepada seluruh masyarakat Purbalingga tentunya tetap waspada, tetap menjaga kesehatan, dan tentunya hindari kerumunan sementara waktu. Kita lakukan social distancing dan juga lebih baik di rumah saja dan tidak kemana-mana. Dan kalau mau pergi kemana-mana, jangan lupa menggunakan masker. Jadi tetap sehat, tetap semangat kepada seluruh masyarakat Purbalingga. Semoga pandemi COVID-19 bisa segera berakhir, bisa segera hilang dari bumi Purbalingga, Jawa Tengah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.